Kita mulakan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32 dan ayatnya ada 30 sahaja. Sajdah masdar kepada sajadah. Sajdah. Sajdah tu masdar. Madi dia sajadah. Yasjudu. Jadi sajadah tu dengan erti makna apa? Sujud. Baik, boleh kita mulakan. Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Tanzil, penurunan. Al-Kitabi, kitab. La Raiba, tiada keraguan. Tiada keraguan pi padanya. Min, daripada. Rabbi, Tuhan pemelihara. Al-alamin, sekalian alam. Ayat 3. Am atau apakah? Yaqulun, mereka berkata. Iftarahu, telah mengada-adakan ia akannya. Telah mengada-adakan ia akannya. Bal, bahkan. Walhaq, dia kebenaran. Min, daripada. Rabbika, Tuhan engkau. Litun zero, supaya engkau beri ancam. Kauman, akan kaum. Ma, tiada. Ataum, telah datang ia kepada mereka. Telah datang ia kepada mereka. Min, daripada. Nazir, pemberi ancam. Min qablika, daripada sebelum engkau. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Yahtadun, mereka terpimpin. Baik, ya, semak semula surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah mengikut hadis Nabi yang salam bahawa Nabi pada pagi Jumaat pada rakaat yang pertama dia membaca surah As-Sajdah ini. Dan
diterangkan bahawa hadis berkaitan dengan sujud sajadah hari Jumaat itu adalah hadis sahih, yang mana Bukhari ada meriwayatkan, Muslim juga ada meriwayatkan, tapi berhukum sunat. Maknanya ia bukan wajib. Hanya kita kena mengambil tahu hukum bahawa kalau kita pergi ke masjid ke surau, kebetulan pagi Jumaat, imam membaca surah As-Sajdah contohnya. Ya, kita janganlah terperanjat pula. Ya. Maknanya terperanjat tu imam nanti dia tak rukuk. Dia terus sujud. Ya, bila sampai satu ayat yang menerangkan tentang sujud, ya, maka imam pun terus sujud. Ya. Sampailah kepada ayat, ya, iza zukiru biha kharu sujadan wa wasabau bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu ayat 15. Ya. Sampai ayat tu imam pun sujud. Jadi dia tidak ada rukuk. Tapi bangun balik sebab belum rukuk lagi. Jadi bila bangun, imam pembaca innama yu'minu apa ni sambung tata japa junubum, ya. Disambung lagi surah sajadah ni. Terkadang imam baca sampai habis. Daripada rakaat pertama ni. Ya, dah habis sampai habis surah, dia pun rukuk, sujud, baru dapat satu rakaat. Ya. Nah, kemudian imam bangun lagi pada rakaat kedua, imam baca Fatihah dan biasa bacalah surah Ad-Dahri innal in, ya. Hal ataka 'alal insani hinu minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Ini bacalah surah Ad-Dahri atau surah Insan tu. Tetapi ya, kena ingat jugalah, kadang masjid ni tempat persinggahan orang. Dia nak pergi kerja, dia singgah kejap. Tapi kalau surah sajadah dibaca habis, disambung dengan surah Al-Insan, memanglah panjang. Dan mungkin ya, orang sebagai makmum tu ya, tak sedap hati. Dia nak terkejar masa, kejar jam dan sebagainya yang masih bekerja. Dia nak singgah. Tapi membaca panjang. Ini juga tidak baik bagi ya, imam yang mengimami tempat-tempat atau masjid-masjid yang biasa jadi laluan orang. Kalau dia dalam taman bukan laluan orang, itu tak mengapa. Ya, tapi kalau yang laluan orang ni biasa orang singgah nak tumpang solat, ini janganlah panjang-panjang. Ya. Mana boleh baca surah sajadah ni, rakaat pertama dah sujud, bangun balik tata japa. Ya, dah habis tata japa, bacalah ayat surah yang kedua pula, dah bangun tu, baca sampai tata japa sampai ayat yang ke-22, ya. Ayat 22. Ayat 22 tu inna minal mujrimi namun takimun. Imam rukuk, ya, rukuk, kemudian sujud, bangun balik, baca surah Fatihah, sambunglah lagi walaqad ataina musal kitab sampai habis. Nah, jadi tak panjang. Kalau dihabiskan surah ni, rakaat pertama surah ni, rakaat kedua surah Al-Ataka, memang ya, orang nak pergi kerja khawatir tak sempat. Ya. Tak sempat mengejar masa tu. Tu kena maklum lah. Ya. Imam ni kena fikir panjang. Ya. Jangan fikir sendiri. Fikir makmum. Baik, kita teruskan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Tanzilul kitab bila raiba fihi mir rabbil alamin. Penurunan kitab. Kitab ni kitab Quran, ya. Tidak ada keraguan padanya. Padanya atau dalam Quran ini tidak ada satu pun yang ragu. Ya. Jaminan Allah Ta'ala berdasarkan kepada kalimah la raiba. Ya. La raiba. Dulu kita ada belajar sikit-sikit la raiba ni. Ya, la ni dikatakan la nafi lil jinsi.
menafikan segala jenis. Kita nak kenal beza la tidak biasa dengan la nafi, lil jinsi. Bezanya, kalau la nafi lil jinsi, lepas la ni, isim depannya tu berbaris atas. La, roi, ba. Ba tu baris atas. Ya. Nah, itu menunjukkan bahawa nama la ni la nafi lil jinsi. La nafi, la menidakkan. Jinsi, jenis. Lil jinsi bagi jenis. Artinya, tidak ada jenis-jenis keraguan. Yang dikatakan istilah ragu, sikit pun tak ragu. Nah, itu dikatakan la roiba. Ya? Ini namanya la nafi lil jinsi. Macam kita kata la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa la ilaha isim tu bari atas, la ilaha? Nah, itu nak menafikan segala jenis Tuhan, tak ada Tuhan lain. Dinafikan segala jenis-jenis Tuhan, illallah, melainkan Allah. Macam tu, ya. Tapi kalau kita nak bezakan dengan la nafi biasa, nafi biasa bukan nafi jinsi, nafi nafi biasa, dia bunyi begini. La roibu. Peranan baris tu dalam nahu tu, ya. La roibu. Kalau la roibu misalnya kata, bermakna masih diragui lagi. Tengok dia punya baris ni pun mengambil peranan ni, ya. Nah, kalau la roiba, tidak boleh nak diragui lagi. Tapi kalau la roibu baris depan, boleh diragui lagi, ada yang diragui. Faham, ya? Macam kita baca la ilaha illallah, mana kita baca la ilahu? Kalau ilahu, maknanya ada Tuhan lain yang selain Allah yang kita boleh terima. Pihi padanya, pada kitab itu, min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Inilah Quran turun, bukan Nabi mereka, tapi daripada Allah. Am yakulun aftaroh, atau apakah mereka berkata, telah mengadakan ia akannya. Mereka tuduh Nabi mereka-reka Quran ini. Ya. Mereka dah tak dapat buat. Tapi mereka tuduh Nabi katanya reka. Balu walhaq, jawapannya bahkan dia adalah kebenaran. Al-Quran ini adalah satu kebenaran mirobik daripada Tuhan engkau. Litun ziro kauman, supaya engkau beri ancam akan kaum. Ma'atahum min nazir, tiada telah datang ia kepada mereka daripada pemberi ancam. Min koblika, daripada sebelum engkau. Jadi Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW supaya Nabi memberi ancaman atau peringatan, ya, kepada orang-orang yang kafir yang selama ini belum datang seorang pemberi ancam atau pemberi peringatan. Ya. Bayangkanlah orang Yahudi, dia ada Nabi-Nabi diturunkan. Kepada orang Quraisy tak ada Nabi-Nabi diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Ya, lepas daripada Nabi Ismail, Nabi Ismail, bayangkanlah beribu tahun tak ada Nabi. Ya, pada orang Quraisy, tapi kepada orang Yahudi ada Nabi. Nabi yang akhir itu ialah Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada Nabi. Tapi tahu tak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya 500 tahun lebih. Tapi Nabi Isa tu bukan Nabi kepada orang Quraisy. Tapi dia Nabi kepada Bani Israel. Jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya 500 tahun lebih. Sebab itu dikatakan di sini, belum sampai pemberi ancam kepada mereka daripada sebelum engkau. Sebelum Nabi datang, belum ada satu lagi Nabi-Nabi beri ancam kepada mereka. La'allahum yahtadun. Mudah-mudahan mereka dengan kedatangan Rasul ini, dengan kedatangan kitab ini, yahtadun, mereka terpimpin. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang keempat. Yang keempat, Allahu Allah. Allazi yang khalaqa, telah menciptakan ia. As-samawati, akan langit-langit. Wal ardo, dan bumi. Wama dan apa yang bainahuma, di antara keduanya.
Fi sitati pada 6 ayam hari. Dalam bracket letak masa. Ya, masa. Sumastawa. Dan bersemayam ia. Alal arsh, atas arash. Malakum, tiada bagi kamu. Min dunihi, daripada selainnya. Min waliyin, daripada pelindung. Wala, dan tidak. Syafi'in, penolong. Pelindung dan tidak penolong. Okey. Afala, maka apakah tidak? Tatazakkarun, kamu ambil ingatan. Biasa masuk mula. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo. Allah yang telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi. Wama bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Langit bukan kosong. Bumi bukan kosong. Allah ciptakan ia termasuk apa yang terkandung dalam langit dan di bumi. Apa yang terkandung itu yang dikatakan wama bainahuma, dan apa yang di antara keduanya itu langit dan bumi. Ya. Yeah. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Pada 6 hari. Dan dimulakan dengan Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Kemudian, itu 6. Orang Yahudi mengatakan hari Kamis Tuhan rehat. Orang Yahudi ya, bukan kita. Orang Yahudi kata hari Sabtu Tuhan rehat. Jadi masa itu ya, dia beribadat hari Sabtu. Kononnya masa itu ya, mintalah apa-apa sebab Tuhan tengah rehat. Ya. Mintalah apa-apa. Jadi hal ini ya, tidak ada ya, yang kita percaya. Cakap ini jangan kita percayai. Ya, Tuhan tidak rehat. Tidak ada istilah Tuhan rehat. Kita katakan Tuhan itu rehat. Tak ada. Ya, Allah telah mengaturkan langit dan bumi segalanya. Ya, tak boleh kita tuduh Tuhan itu rehat. Nah, sebagaimana orang Yahudi tuduh. Jadi, ada yang mentafsirkan 6 hari ini 6 masa. Kenapa? Sebab pada masa itu tidak ada matahari. Ya, jadi tidak boleh nak dikira hari. Ya, jadi bila tak boleh dikira hari, ya, kita sebut masa. 6 masa. Ya. Sumastawa alal ars, dan bersemayam ia atas aras. Allah sendiri yang memberitahu bahawa dia bersemayam atas aras. Macam mana pahaman kita Allah bersemayam atas aras? Oh, tak boleh, nanti Allah tu bertempat dan sebagainya. Ya, pahaman kita, tafsiran macam ni, kita serahkan pada Allah saja. Allah yang ya, apa yang layak bagi Allah. Itu bahasa dia. Ya. Tulis buat nota. Yang layak bagi Allah. Bila jumpa kalimah-kalimah macam ni, kita bukan nak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan yang layak bagi Allah. Allah kata dia bersemayam atas aras. Bersemayam yang layak bagi Allah. Kita tak tahu. Macam tu lah. Ya? Jadi letak nota macam tu. Supaya kita tidak terkeliru dalam memahami bersemayam atas aras. Ya?
Malakum min dunihi min wali wala syafi. Tiada bagi kamu daripada selainnya, selain Allah, min waliin daripada pelindung, wala syafi dan tiada penolong. Syafi ini daripada perkataan syafaat. Ya, syafaat itu rekomen pertolongan. Ya, jadi tidak ada pelindung dan tidak ada yang memberi syafaat, yang memberi rekomen, menolong, tak ada selain daripada Allah Ta'ala. Janganlah ya kita berangan-angan. Ramai nanti orang tolong kita. Ya, orang mukmin nanti ramai tolong kita ke akhirat. Jangan nak berangan-angan. Ya. Tak ada siapa yang boleh tolong kita daripada melepaskan ya perhitungan dari Allah. Afala tatazakkarun? Maka apakah tidak kamu ambil ingatan? Itu berupa soalan. Kamu tak ambil ingatan ke? Sama lagi. Ayat dan seterusnya, ayat yang kelima. Yudabbiru. Ia mentadbirkan. Dalam bracket, ia mengatur. Al-amra akan urusan. Minas sama daripada langit. Ilal ardi ke bumi. Suma dan. Suma ni dok terjemah dan ya. Sebab berkaitan dengan Allah. Kalau kemudian ni mengambil masa. Ya, jadi kita terjemahkan dan tu tak ada masa. Dan yang rujuk ia naik. Ilahi kepadanya. Fi yaumin pada satu hari. Kana adalah ia. Mikdaruhu ukurannya alfasanah 1000 tahun. Mimma daripada apa yang ta'udun kamu hitung. Semak semula. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ia mentadbirkan atau ia mengatur akan urusan daripada langit ke bumi. Ya, segala urusan. Ya, aturan. Adanya siang malam. Ya, adanya. Ya, udara. Adanya bulan, bintang. Ya, adanya hujan. Semua itu adalah di bawah tadbir atau aturan Allah Ta'ala. Dari langit sampai ke bumi Allah telah atur. Ya, bayangkanlah kita sebagai ahli bumi. Ya, mengharapkan sesuatu ya, dari Yang Maha Kuasa. Contohnya, kalau seandainya Allah tidak turunkan hujan selama-lamanya. Tak payah selamanya lah. 1 tahun tak turun hujan. Ya. Kita punya tempat dah mula dicatu sana sini. Ya. Dicatu. Apa sebab? Kita punya takungan air ni cepat turun. Kalau tak hujan, ya, memang cepat turun takungan air. Bila dah kata takungan air dah kritikal, ya, maka kalang kabutlah. Pertama, ya kita sebagai orang awam, perigi tak ada. Mana ada perigi lagi? Perigi pun kering kalau musim kemarau. Ya, air pipe tak ada pula. Ya, takkah jadi kecoh kita dibuatnya? Ya. Jadi siapa yang mengatur hal ini? Ya tentulah Allah Ta'ala. Allah yang mengatur urusan-urusan ini.
kalaulah terjadi kemarau berpanjangan. Ya, pendek kata orang yang menyembah berhala pun dan gibab dengan berhala itu. Ya, dia minta kepada berhala itu pun tak ada pun penankan. Ya, dah gibab dia. Akhirnya ditinggalkan berhala. Ya. Ya, macam itulah perangai manusia. Suma ya'ruju ilaihi min yaumin kana miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Dan ia naik kepadanya pada satu hari adalah ia ukurannya 1,000 tahun daripada apa yang kamu hitung. Nanti ya kita nanti. Kemudian tadi saya sebut sumaya ruju ni dan ia naik ya. Dan ia naik apa dan ia naik. Dan tu tukar kepada kemudian silap. Sebab apa di sini bukan Allah. Ya. Di sini segala perkara yang naik. Jadi kita dan apa dan tu tukar kepada kemudian balik asal ya. Yang judab biru ni, yang ya judab biru. Sumaya ruju ni. Kecuali sumastawa. Sumastawa tu kita kekalkan dan. Sebab ya, yang bersemayam tu Allah. Di sini yang naik ya bukan Allah. Yang naik segala ya, amalan itu akan naik kepada Allah, perkara segala perkara akan naik kepada Allah. Fi yaumin pada satu hari adalah ya, hitungannya 1,000 tahun daripada apa yang kamu hitung. Ya. Baik. Satu hari di akhirat atau di sisi Allah besok, satu hari. Hitungannya ialah 1,000 tahun kita hidup di dunia, baru jumpa satu hari. Baru habis satu hari, bukan jumpa, baru habis satu hari. Ya. Kita kat dunia ni satu hari rasa kejap sangat. Hari begitu cepat. Ya, minggu pun terasa begitu cepat. Naiklah ke bulan. Satu bulan pun terasa pun dah cepat sangat. Kita perhitung setahun. Eh, hari itu baru raya. Dah nak raya lagi. Dia punya cepat, ya. Terasa cepatnya. Macam itulah. Ya, hitungan. Tetapi, di akhirat besok, satu hari kita duduk kat sana, 1,000 tahun baru satu hari. Lama tak? Ya. Sebab apa? Sebab kat sana kita tak ada urusan-urusan seperti dunia. Ya. Nak menguruskan sana, nak menguruskan sini. Ya. Kita tak ada kat sana. Jadi kat sana duduk sembang-sembang tak perasan. Ya, dah berapa puluh bulan. Sini 1,000 tahun. Ya. Tak tahu berapa bulan, tak tahu berapa tahun kita duduk sembang-sembang, borak-borak. Ya, tak sedah. Bertahun-tahun kita duduk. Ya. Itulah kelebihan di akhirat kalau nak tahu. Kita tak penting lagi untuk malam di akhirat ataupun di syurga. Ya. Malam dah tak penting lagi. Kalau di dunia, malam untuk kamu istirahat. Ke sana sentiasa istirahat. Ya. Baik, kita sambung lagi. Zalika itu alimu yang mengetahui. Itu yang mengetahui al-ghaibi yang gaib. Wasyahada dan yang terang. Al-Aziz yang maha gagah. Al-Rahim lagi maha penyayang. Al-Lazi, sambung lagi. Al-Lazi, Tuhan yang. Ahsana,
telah memperbaguskan ia. Telah memperbaguskan ia. Kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu. Khalqahu, ciptaannya. Wabada, dan telah memulai ia. Dan telah memulai ia khalqal insan, akan ciptaan manusia. Mintin, daripada tanah. Bersama zalika alimul ghaibi wasyahadah, itu yang mengetahui yang ghaib, wasyahada, dan yang terang. Itu ialah Allah. Itulah Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang terang. Al-Azizur Rahim, yang maha gagah, lagi maha penyayang. Summa ja'alanas, mana tadi? Allazi asana kulla syai'in khalaqah. Tuhan yang telah memperbaguskan ia akan tiap-tiap sesuatu ciptaannya. Mana tiap-tiap sesuatu ciptaan Allah? Ya Allah telah memperbaguskan dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Wa bada khalqal insani min tin, dan telah memulai ia akan, dan telah memulai ia, ya, akan ciptaan manusia daripada tanah. Jadi mula-mula manusia diciptakan, iaitu Nabi Adam, adalah daripada tanah hitam yang berubah bentuk. Ya, keturunannya pula, ya, daripada nutfah, iaitu daripada air mani. Dari pisau itulah ia berkembang, ya, manusia. Ya, tapi asal-usul moyang kita dulu dicipta adalah daripada tanah hitam, ya, yang berubah bentuk menjadi manusia. Ya. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-8. Summa, kemudian. Ja'ala, telah menjadikan ia. Naslahu, akan keturunannya. Min, daripada. Sulalatin, saripati. Saripati. Min main, daripada air. Muhin, yang hina. Summa, kemudian. Sawahu, telah menyempurnakan ia akan sekaliannya. Telah menyempurnakan ia nanti. Telah menyempurnakan ia akannya, bukan sekalian. Telah menyempurnakan ia akannya. Wanafaho, dan telah meniupkan ia. Fihi, padanya. Min ruhihi, daripada ruh kepunyaannya.
daripada ruh kepunyaannya. Wa ja'ala dan telah menjadikan ia lakum bagi kamu as-sam'a akan pendengaran wal af'idah wal absor dan penglihatan-penglihatan wal af'idah dan hati-hati dan hati-hati qalilan sedikit ma sekali. Ini bersambung sebenarnya, qalilan ma sedikit sekali. Tashkurun, kamu bersyukur. Biasa masuk mula. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in ma'in. Kemudian telah menjadikan ia akan keturunannya daripada saripati air yang hina. Maknanya ia air pati, saripati air yang hina itu untuk mana air mani. Ya, jadi keturunan Nabi Adam ini ya adalah daripada saripati air yang hina. Itulah air mani. Ya, yang ya menjadi keturunan kepada bani Adam ataupun anak Adam. Summa sawwahu min wa nafahu fi min ruhi. Kemudian telah menyempurnakan ia akannya dan telah meniup ia padanya min ruhi daripada ruh kepunyaanku. Ya, roh kepunyaan ini kepunyaan Allah. Allah pun tiupkanlah. Ya, jadilah manusia yang hidup. Wa ja'alakum sam'a wal absar. Dan telah menjadikan ia bagi kamu akan pendengaran dan penglihatan wal afidah dan hati-hati. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Kalau diikutkan dalam ayat ini, bagaimana susunan cantiknya manusia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah ya adakan boleh mendengar, boleh melihat dan boleh memahami. Hati-hati itu maknanya hati itu boleh memahami dan membezakan ya baik dan buruk. Nah itu siapa yang melakukan demikian? Ya tentulah Allah. Qalilam ma tashkurun, kenapa tidak kamu bersyukur? Ayat 9. 9 dah ya. 10. Wa qalu dan telah berkata mereka. A'iza adakah apabila? Adakah apabila dolalna telah sesat kami fil hayati dalam fil adi di bumi a'inna adakah bahwasanya kami adakah bahwasanya kami lafi sungguh dalam khalqin jadid ciptaan yang baru bal bahkan hum mereka bi rabbihim dengan pertemuan bi bilikoi dengan pertemuan rabbihim Tuhan mereka kafirun, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ya, semak.
Waqalu aiza dolalna fil ardi aina la fi khalqin jadid. Dan telah berkata mereka, adakah apabila telah sesat kami di bumi? Adakah sesat ni pun ya, kena kias kepada bahasa lain, mana lain? Di sini kita letakkan mana nanti ya. Sesat di sini telah hilang ya, telah hilang. Letak dalam bracket, telah hilang kami. Yang dolalna tu. Waqalu, dan telah berkata mereka, mereka ni yang mengingkari hari kebangkitan, katanya. Aiza dolalna fil ardi, apabila telah hilang kami di bumi, mana kami lenyap dan mati. Inna la fi khalqin jadid. Adakah bahawasanya kami sungguh dalam ciptaan yang baru? Dia heran. Kami dah gaib, dah mati, dah habis, tak ada lagi dah. Ya, adakah kami diciptakan satu ciptaan yang baru lagi? Ini yang mereka tak ya, faham. Ya. Bal hum bilika'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka dengan pertemuan Tuhan mereka, orang-orang yang kafir. Ya. Sebenarnya mereka ya, mengkafiri dengan pertemuan Allah. Itulah orang musyrikin. Ya. Baik, habiskan satu lagi. Kul, katakanlah oleh engkau. Ya tawaffakum. Ya wafatkan kamu. Ya wafatkan kamu. Malakul maut. Oleh malaikat maut. Allazi, yang wukila, telah diserahkan ia. Mereka wakilkan, diwakilkan. Bikum, dengan kamu. Suma, kemudian. Ila rabbikum, kepada Tuhan kamu. Turja'un, kamu dikembalikan. Okey, simak semula ya. Kul ya tawaffakumul malakul mauti ladzi wukila bikum. Katakan oleh engkau ya Muhammad, ia wafatkan akan kamu oleh malaikat maut. Yang mewafatkan kamu, yang menyempurkan, mencabut nyawamu, ialah malaikat maut. Allazi wukila bikum, yang telah diwakilkan ia kepada kamu, terhadap kamu. Suma ila rabbikum turjaun, kemudian kepada Tuhan kamu, kamu dikembalikan. Kalau boleh manusia pertahankan kehidupan, orang Yahudi mengatakan, kalau boleh nak hidup 1,000 tahun lagi, dia kata. Ya, kalau boleh dia nak berhidup 100 tahun lagi. Tapi, ya, tak boleh. Ya, jawapannya tak boleh. Ya, Allah sudah mewakilkan malaikat maut ini untuk mencabut nyawa. Ya, kepada mereka yang telah tercatat tarikhnya. Sebab itu, ujung ayat ni, suma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kamu, kamu dikembalikan. Mana sama ada sukarela atau terpaksa. Ila rabbikum turja'un. Kepada Tuhan kamu, kamu dikembalikan. Itulah ajaran ya Al-Quran. Mengajarkan kita, memberitahu kepada kita perkara-perkara yang ilmu kita tidak sampai ke sana. Jadi, ya, Al-Quran memberitahu hal-hal ini. Okey, kita mentikan sampai ayat 11 untuk Al-Quran dulu, ya, dan kita sambung dengan pelajaran sorok untuk latihan yang dari bawahnya. Untuk latihan yang dibuat, kita buat semakkan. Tidak, ya, saya... Okey.
Oke, buka mic ya, sampai bilangan berapa. Sampai bilangan berapa? 39. 39. Oke, 39 tasrifu nakis ya, yang saya kata nakis ini tajuk dia silap ya. Tasrifu nakis ini multawi sebenarnya yang betul ya. Tajuk dia multawi, ajaannya mim lam tawoya. Mim lam tawoya. Multawi. Bunyikan multawi. Tasrif multawi. Tasriful multawi. Ya. Baik ya. 39. Okey. Bapa ala yufailu waro yuwari contoh ya. Waro yuwari. Muwarotan atau wiroan, amarnya wari, nailat wari. Isim fa'il muwarin, isim maf'ul muwaron, makan zaman muwaron muwaron, mati majul wuria, mudhari majul yuwaro. Mana menyembunyikan. Tamrin ada 5 yang perlu diselesaikan. Wa alif zaya waza. Mana berhadapan. Okey, cuba buat. Madi waza. Lagi mudhari. Waza yuwazi. Yuwazi. Masdarnya muwazatan, muwazatan atau wizaan. Amarnya wazi, wazi nahi la tuwazi, la tuwazi. Isim fa'il muwazin, muwazin. Isim maf'ul muwazin, muwazon. Makan zaman muwazon, muwazon. Muwazon, muwazon. Madi majhul wuziya, wuziya. Mudhari majhul yuwazon, yuwaza. Okey, itu mana berhadapan. Nombor 2 makna menyempurnakan. Madi madi wafa, wafa. Mudhari yuwafi, yuwafi. Masdar muwafatan, muwafatan atau wifaan, wifaan, wifaan. Amar wafi, wafi nahi la la tuwafi, la tuwafi. Isim fa'il muwafi, muwafi. Isim maf'ul muwafan, muwafan. Makan zaman muwafan, muwafan, muwafan. Madi majhul wufia, wufia. Mudhari majhul, mudhari majhul yuwafan, yuwafan. Yeah. Okey, nombor 3, wa alif lam ya, bertolong-tolongan. Cuba buat. Madi madi wala, wala. Mudore yuwali, yuwali. Masdar muwalatan, muwalatan atau wilaan, wilaan. Amar wali, wali nahi la tuwali, la tuwali. Isim fa'il muwalin, muwalin. Isim maf'ul muwalan, muwalan. Makan zaman muwalan, muwalan, muwalan. Madi majhul
Wulia. Wulia mudhari majhul. Yuwa. Yuwala. Okey, nombor empat maknanya menolong. Wa alif sin ya wasa. Mudhari. Yuwasa. Yuwa. Yuwasa. Yuwasi. Masdar. Muasatan. Muasatan atau wisaan. Okey, isim fa'il. Amar. Wasi. Nahi. La tuasi isim fa'il. Muasin isim maf'ul. Muasan makan zaman. Muasan mati majhul. Usia mudhari majhul. Muasa. Ya, okey, nombor lima yang akhir iaitu wa alif o ya wa o. Mati waho mudore yuwahi masdar muah kotan atau wihoan amar wahi nahi la tuahi simpain. Muahin isim maf'ul. Muahon makan zaman. Muahon madi majhul. Muhiya mudhari majhul. Yuwaho. Okey, kita ambil perkataan yang akhir. Bersahabat. Kalau madi? Telah bersahabat ya. Kalau mudhari? Ya bersahabat. Masdar? Bersahabatan. Amar? Bersahabatlah oleh engkau. Nahi? Jangan kau bersahabat. Isim fa'il. Yang bersahabat. Isim maf'ul. Yang disahabatkan. Makan. Tempat bersahabat. Zaman. Masa bersahabat. Alat apa? Madi majhul. Telah disahabatkan dia. Mudhari majhul. Dia disahabatkan. Alhamdulillah. Mumtaz. Akan datang tamrin ke-40. Kita dah masuk 5 huruf. Ni 4 huruf ya. 4 huruf dah habis dah. Yang akan datang kita masuk 5 huruf. Wazan tafa'ala. Tafa'ala. Ini 5 huruf. Kita akan datang. Dan ikut contohlah macam mana yang biasa kita buat tu. Contoh dibagi, ikut contoh tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah ini. InsyaAllah.